Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ni Kak No nak masak menu simple lagi. Kak No nak hantar anak, jadi kita masak yang ringkas sebab anak yang ada kat rumah ni ada makanan lah. Lalu sangat kita kan beli-beli saja pun kadang tak mencapai cita rasa kita kan. Okey, resipi hari ni ialah Kak No buat sambal tumis ikan masin. Isi ikan kurau, ya kan kawan? Kebetulan Kak No pergi hari tu beli barang untuk sebulan tu, terjumpa pula isi ikan kurau yang cantik dan harganya alhamdulillah. Hari ni Kak No buat sambal lah separuh. Separuh lagi nanti Kak No masak untuk lain ya. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat sambal tumis ikan masin ya kawan. Kak No ada buat versi yang kering. Ini yang versi sambal tumis biasalah. Okey, Kak No ada 200 gram ikan ikan jenaha rasanya. Ikan kurau rasanya. Ini ikan kurau, isi ikan kurau ya. Dalam 200 gram Kak No dah rendam lebih kurang dalam 20 minit gitu. 10 tangkai cili kering yang kerah Kak No rebus. 3 biji bawang merah besar. Ni 2 ulai bawang putih, 1 biji tomato dan sedikit asam keping. Yang ini untuk hiasan dia. Garam, gula jika mahu, perasa jika mahu seperti biasa. Okey. Ni kita nak kisar dulu bahan-bahan kita. Hari ni kita masak sambal. Kak No dah goreng ikan, dah goreng ayam. Anak-anak, Kak No nak pergi satu tempat nak hantar girl, anak Kak No yang perempuan. Jadi kita masak dululah untuk anak-anak. Jadi kat rumah ni nanti adalah makanan. Kita tak naklah tinggalkan anak. Kadang-kadang Kak No malah Kak No tinggalkan macam tu je sebab dia orang dah besar kan. Tapi hari ni Kak No masak lah. Okey, kita ni kisar dulu. Ni sampai halus ya. Yang besar tu kita akan hiris saja, okey. Ni kita kisar dulu. Kawan-kawan, ni kita dah kisar halus. Ni nampak? Okey. Jom kita goreng dulu ikan masin kita. Ya kawan, tadi masa Kak No goreng ikan tu, rupanya Kak No tak shoot. Dah siap ya, Kak No dah angkat ni. Macam ni dia garing dia ya. Kak No terlupa kawan-kawan. Tadi masa on tu berborak-berborak bagi tahu. Rupanya masa angkat ni, masa dah masak garing ni Kak No lupa kawan-kawan. Minta maaf ya ni. Kita dah goreng sampai dia garing gini lah. Okey, ni minyak kita dah kurangkan. Ni ada sisa ikan bilis. Sebab ikan masin tak apa. Kita biarkan saja. Okey. Kita nak goreng dulu. Sambal, kita nak goreng sambal pula. Okey, ni kari bawang tadi yang besar kan. Kak No ambil separuh. Kak No buat tumis. Separuh lagi nanti kita letak pada akhir sambal kita ya. Dia buat sambal ni kena banyak bawang baru sedap. Okey. Kak No takkan letak garam lagi sebab Kak No takut. Nanti kalau betul-betul kurang baru Kak No letak ya. Ini dah layu, kita masukkan yang telah kita kisar tadi. Bawang merah, bawang putih dan cili kering. Okey. Kita kaut habis ya. Kadang-kadang kita nak setting-setting ni, kadang kita ingat dah pasang. Sekali tengok tak ada. Gitulah kawan-kawan. Minta maaf lah. Cabaran buat seorang-seorang ni memang begini. Kita nak ada tim pun tak mampu kita nak menyediakan bajet untuk tim kan. Jadi bajet sendiri jadi ada kekurangan tu, Kak No minta maaf lah. Okey, ni nampak dah mula pecah minyak. Kita potong tomato kita. Nanti Kak No rasa dulu. Kalau dah masam, jadi Kak No takkan letak asam keping lagi sebab nanti terlampau masam pula. Okey, kita masak ni sampai tomato kita ni hancur ya. Okey kawan-kawan, nampak sambal kita dah cantik. Masukkan ikan dia. Macam Kak No cakap, jangan letak garam sebab takut nanti masin. Sebab ni masin-masin ya, takut. Kita biarkan dulu, nanti kan garam dia akan keluar daripada ikan masin tu. Okey. Kita last kali masukkan ni bawang. Oh, dah siap kawan-kawan. Menu kita sambal tumis ikan masin. Nak kering boleh, nak basah boleh. Okey. Ni agak sedikit basah. Dia akan sedap lah. Okey. Kawan-kawan boleh cuba. Ni dah siap. Jom kita hidang. Makan nasi panas-panas.
Alhamdulillah. Ih, kalau lalat dengan ikan masin. Alhamdulillah kawan-kawan. Sambal tumis ikan masin. Simple dengan mudah. Kak Nun suka banyak bawang. Supaya nanti boleh jadi sayur. Kak Nun dapat ini dengan ikan dengan nasi panas. Dah cukup. Okey. Resipi senang dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Ilah Allah. Ya Allah. Lalat. Sorry kawan-kawan. Resipi senang dan mudah. Dan sangat-sangat menyelerakan. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng. Agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.